dicampur sambal kecombrang pete. Gimana rasanya ya? Halo Balet Uang, kali ini saya bikin ramen hacks next level yang super gampang banget nih. Rasanya tuh pedas, creamy, dan gurih. Yang gak pernah ditemukan enaknya di ramen-ramen hack lainnya. Karena ada campuran bakso yang diancurin dalam kuahnya. Ini tuh cuma butuh 4 bahan saja loh. Sini, saya kasih tahu cara masaknya. Ada kanjler singles bakso hot, mie ramen instan, mayonaise, dan rumput laut. Sembari menunggu minyak matang, enaknya makan kanjler singles bakso hot dulu ya. Perpaduan saus pedas dan baksonya ini enak, bikin lagi. Lanjut guys, masukkan semua bumbu-bumbu dan ini yang paling penting, bakso hotnya. Dibelah-belah dulu biar semakin mantap. Bakso hotnya saya pakai 3 bungkus ya guys. Lalu masukkan mayonaise secukupnya saja. Barulah kasih kuah panasnya, aduk-aduk hingga merata, lalu masukkan mie-nya. Jangan lupa guys, kasih topping bakso hotnya lagi, biar semakin mantul ya. Dan kasih juga rumput lautnya. Oke guys, ramen bakso hotnya sudah jadi. Waktunya kita makan. Bakso hotnya nambah lagi guys. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Yuk tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kombinasi super enak ini. Saus pedas campur ramen, mantep euy. Bakso hotnya ini kenyal banget. Dagingnya juga berasa banget. Gurih pisan ini. Karena ada bakso hotnya, bikin ramen hacknya jadi makin tinggi level enaknya. Ini pedasnya pedas enak loh. Sekarang saya campur sambal kecombrang pete ya. Segini dulu. Aduk-aduk. Bismillah. Wih, rasanya jadi super unik. Pedas, gurih, dan sedikit asam. Guys, bentar lagi bulan puasa nih. Bisa banget nih solusi ngemik setelah tarawih ya. Hmm.
Dari sekian banyak topping, cuma bakso hot ini yang paling cocok jadi teman makan mie, mantep pisan. Ini sih yang saya suka dari produknya Kanjel itu, rasanya tuh enak-enak, nggak kaleng-kaleng, pokoknya mantep pisan. Bakso hotnya juara. Oh ya guys, ini baksonya tuh bisa langsung dimakan ya, tuh. Bakso sama sausnya ini balance banget, dan ini tuh benar-benar enak banget. Lama-lama pedesnya mantul banget. Ini kan bakso hotnya ini super padat banget gitu ya. Terus dagingnya benar-benar berasa. Nah, dan ini tuh benar-benar bikin kenyang banget. Mungkin karena si baksonya ini super padat kali ya. Untuk teman-teman kayaknya sih, untuk kalian tuh bisa kayaknya dua gini aja udah kenyang banget. Ini saya pakainya itu kayaknya 50 lebih baksonya. Dagingnya berasa banget di setiap suapan, karena ada campuran bakso dalam kuahnya. Mantep banget pokoknya. Si bakso hot yang dibelah-belah ini juga enak banget. Jadi si kuahnya itu lebih creamy, pedas, dan pastinya dagingnya super berasa banget. Hmm.
Asli ini si bakso hotnya ini super enak banget, saya suka. Ini mah saya bakalan stok sih si bakso hot ini. Mantep pisan.